Mudah-mudahan wong yang ana cerita ni ridho, tidak marah, tapi insyaallah senang hati. Ini kehebatan tawassul dengan wali Allah, dengan orang-orang soleh. Cerita fakir mukaddam. Waktu ana mondok dulu di Al Khairat. Ya mondok ni di mana beh? Ya Surabul. Ada yang ngapi, ada yang lempeng, ada yang macam malaikat budak, ada yang tapi ngelincak ada juga. Ya ada yang baru mondok 2 hari berlari. Berhenti. Tapi kalau ada reuni kumpul alumni jadi. Ya. Padahal 2 hari mondok alumni kalau minta diakui. Ya ada apa-apa, 2 hari itu kan anak berkah dapat. Ya. Nah, jadi waktu itu kita mondok, ada si kok kawan kita habaib bangsonya Ba Agil. Abdurrahman Ba Agil. Jadi ini termasuk kebetulan budaya yang agak senengnya ya macam-macam itulah. Nah, waktu itu beliau ini balik rumah. Balik ke rumahnya lalu balik lagi ke pondok. Baliknya izin. Nah, balik lagi ke pondok itu seharusnya nyampe ke pondok, nyampe ke pesantren itu, narok tas, denger wong lagi maca khotib di masjid. Harusnya dia gabung duduk juga. Ini dah. Dia tanas nyantai. Dia nyantai dengan gawe dia di kamar itu. Subhanallah ikhwan, pas dia tadi dimentu dari pintu ketumbuh jin. Kemasukan jin. Kemasukan jin. Nah, kebetulan waktu itu anak ada di situ. Nengok dia noh. Lain noh gitu. Ngapa budak ini? Pagak ini kemasukan jin. Kemasukan jin. Anak banyak pengalaman masalah ini, ya. Yeah. Jadi pas kemasukan jin tadi udah bingung gitu mak mana ini. Akhirnya subhanallah kamu kenal Ustaz Obed. Ustaz Obed tahu ya. Di Banjar beliau. Cuma dulung sini Palembang. Masuk masyaallah yang pertama termasuk yang balik dari Hadramaut berdakwah di Palembang sebelum kami balik beliau. Jadi beliau tadi dengan cara Ustaz Obed lah. Ya. Pagak inya. Dekat inya. Tidak dibaca-bacai macam-macam. Tidak dibaca ke khotib, tidak dibaca ke yasin, wala kafi, tidak tegik kuku, tidak ada apa-apa ke. Pagak inyo bae. Siapa nama kau je beliau? Dengan suara pecak robot itu nyawab. Kalau mau masak anjing suara berubah. Aku fulan fulan. Hei, kau tahu tak? Yang kau masuk ini siapa? Tak tahu aku je dia. Jin tu ngomong. Yang kau masuk ini cucungnya Al-Faqih Ilmu Godam. Dengar itu teriak jin itu. Ampun katanya. Becut berlari subhanallah. Bau nyebut ke cucungnya Faqih Ilmu Godam. Berlari jin itu. Bau nyebut nama Faqih Ilmu Godam. Belum baca Yasin, belum apa-apa. Belum nyebut nama sahabat Ahlul Badar. Belum nyebut nama Rasulullah. Namo Faqih Ilmu Godam. Maka ditawasukan ya Rabbana yasir lana umura. Jin lagi takut sama beliau. Bau nyebut nak namanya.